Ngerasain lah pulang ya. Minimal sekali setahun tuh wajib loh. Wajib. Tapi karena Miss Corona ini ya, guys, border masih ditutup dulu. Jadi kita gak bisa jadi kemana-mana. Jadi harus ngikutin ya, inilah protokolnya. Protokol, lah ya. Aturan yang berlaku. Gak usah yang aneh-aneh. Gak usah yang aneh-aneh. Gak usah sok-sokan. Ini tuh aduh, gua juga gak mau take risk lah ya. Take risk bener. Oh ya, jadi setelah working holiday visa selalu melanglang buana gitu ya. Ini gue mau cerita yang di Queensland tadi itu tuh. Hah? Di situ juga kayak kita bangun. Di situ gue ketemu teman-teman yang seru menurut gue ya gitu. Di beberapa Indonesia sih sedikit. Kebanyakan di sana yang tempat gue tinggal itu, kebanyakan mereka dari Eropa. Okay. Memang anak-anak muda yang umur-umur baru tamat kuliah. Umur-umur 25, 23 ya, skala dari 18 sampai 30 tadi lah, anak muda lah gitu kan. Yang lagi mencari persyaratan buat bisa kelanjutannya. Betul, dan betul. Buat ya apa, buat eksplor Aussie juga ya, karena betul, secara di sana Queensland kan kalau lagi winter pada lari ke sana lah ya. Pada suka yang panas lah. Bener. Cuacanya. Bener. Dan di sana ketemu beberapa teman Indo dan sampai sekarang keep in touch dan deket-deket lah sama mereka gitu. Ya, masih seru. Sharing info. Tahu enggak sih masa-masa muda kayak lu, lu sekarang umur berapa tahun? Kasih tahu enggak ya? Enggak apa-apa. Kasih tahu aja, 32 ada? Iya. Ya. Oke, anggap aja sebelum 32 dia punya pengalaman banyak gitu, tapi buat gue ini pengalaman yang berharga karena namanya masa muda itu gak bisa terulang 2-3 kali guys. Jadi kita yang buat, kita yang menciptakan, kita yang pengennya create apa, create sendiri gitu. Jadi mindsetnya kalian pun kalau pengen masa muda kalian bermanfaat, berguna, kalian tahu gitu. Tapi kebanyakan sih, sorry to say gitu, orang-orang ya kayak di Pulau Jawa misalnya, emang emang gua nggak bilang semua, tapi kebanyakan orang-orang di Pulau Jawa itu lebih kepada ya kayak takut lah kalau merantau, nggak mau jauh dari orang tua lah gitu, kayak gitu. Sebutnya nggak manja, enggak, cuman paling jauh juga kayak misalnya gua dari Jawa Barat gitu, paling jauh juga ke Jogja, ke Jakarta. Itu pun mereka nganggapnya aduh jauh banget ya, aduh. Sama lah, padahal iya, juga gitu. Agak-agak gitu tau, walaupun kita mengenal tradisi merantau misalnya merantau. Itu bagus, tapi kayak anak perempuan kadang agak-agak juga sedikit. Betul sih. Aduh, ini. Nah, gimana cara menaklukkan sang hati ibunda supaya dapat doa restu? Ya udahlah, terserah. Yang penting saya doakan, mama doakan itu gimana? Pertama-tama agak susah juga, tapi perlahan-lahan itu bisa sih dikasih pengertian kayak gitu. Akhirnya dia mengerti lah, anaknya ternyata maunya begini. Karena nanti kalau dipaksa-paksa juga stres sendiri. Betul, ya kan? Betul, iya benar. Ya, benar. Ya finally inilah dapat juga lah ya restu dan izin. Keep in touch lah, kasih kabar terus kayak begini-begini, aman kok. Aman. Secara sampai saat ini malah di Indonesia mungkin gue nggak tahu ya, misalnya merantau dari Padang mungkin misalnya dari segi kriminalitas atau yang lain-lain lah, mana belum tentu juga lebih baik gitu kan. Di sini sejauh ini oke dan aman-aman aja, malah gimana ya, jadi ngasih pengertian seperti itu loh gitu loh. Nah, kalau tadi kita dengar ceritanya yang kan happy-happy, ada nggak cerita yang mungkin agak-agak kurang gak enak gitu di saat ada lo dalam mungkin holiday itu visa selalu. Gimana? Pasti. Mungkin dari ketemu orang-orang yang seluruh dunia itu, ketemu orang yang Eropa, orang kan banyak macam-macam kan karakter mereka. Ada nggak mungkin pernah dicopet lah atau di apalah gitu? Mungkin karena kan orang-orang masa sih nggak punya pengalaman yang buruk gitu, cerita ke kita yang oke-oke aja, padahal negara manapun juga pasti ada ya yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang negatifnya. Mungkin bisa di-share pengalaman jeleknya apa ya. Gue jadi bingung, tadi gue sepintas kepikiran tapi gue bingung lagi. Masa? Terus untuk ngurus visa kali ya, di awal-awal agak riweh dulu. Satu, ngurus visa, terus sudah visa granted, terus pas nyampe sini ngurus-ngurus sih oke aja. Mas lebih ini lebih curhat jadinya nih. Ya, dan inilah challenging-nya Tari. Untuk kenapa? Mencari, ya ternyata untuk mencari pekerjaan susah-susah gampang ternyata di sini. Betul. Iya, kalau lagi dapet sih lucky banget, malah banyak gitu ya, banyak opsi. Tapi kalau lagi enggak, apes juga sih kadang-kadang gitu. Jadi
kayak network membantu juga, terus rajin nyari informasi itu udah pasti gitu kan. Harus kita harus apa mempersiapkan itu se apa ya, harus benar-benar cari informasi sebanyak mungkin. Jangan pikir kayak di Australia nanti gampangnya. Oh enggak. Tantangannya makin banyak, iya, karena makin bersaingnya banyak. Juga banyak orang banget. Untuk WAP aja misalnya di Indonesia, negara lain juga banyak yang kesini, rame gitu. Betul. Itu tantangannya kali ya untuk dalam mencari pekerjaan. Terus dia ya untuk biaya hidup kan di sini tinggi ya. Tinggi, benar. Walaupun gajinya oke, tapi biaya hidup juga tinggi. Betul. Spesial di sini. Sydney itu salah satu kota di dunia yang paling tinggi lah biaya hidup. Yeah. Berbicara rent rumah misalnya Iya, berapa? Pengen tahu berapa? Berapa dapatnya? Sekarang apa? Waktu awal-awal. Iya, sekitar dari kalau sharing mungkin 150-an mungkin. 1.500 ya, Bu, per minggu ya. Iya. Kalau mau yang private ya beda lagi. Ya 300-400, 3 juta-4 juta, bahkan bisa lebih gitu. Jadi kalau sharing itu mungkin satu rumah untuk bisa awal-awal, dua orang ya, gitu bisa kan. Sharing dulu lah gitu, sambil nanti ketemu teman, cerita-cerita juga kayak gitu kan. Terus transport dan segala macam itu di total berapa tuh? Ya lumayan sih ya. Total-total dalam sebulan adalah 10-12 kali ya. 12 juta. Kalau di total-total misalnya sebulan. Sama rent, sama makan, transport, internet udah pasti. Itu masih yang wajib nih, belum wajib. Leha-leha dikit. Belum kayak shopping, hura-hura gitu belum. Ini yang benar-benar esensial banget gitu tahan ya. Tahan dulu. Boleh. Kalau aku mah boleh lah ya, tapi enggak yang jor-joran. No. Jadi ya mungkin sekitar kalau yang irit-irit banget ya 1.000-1.200 per bulan itu udah all yang benar-benar mahal sih buat rent ya, transport. Tapi kalau buat makan bisa disiasatin lah kalau di sini. Menurut aku malah murah ya kalau pandai-pandai. Iya betul. Misalnya kayak shopping aja tuh kayak buah misalnya di depend on season, terus nanti kan harganya makin reduce, murah-murah ya. Sebetulnya ya itu bisa disiasatin. Bisa di manage sama diri kita kalau misalnya gaya hidup juga sih. Gaya hidup kalau bisa. Balik ke lifestyle kan. Betul. Ya, kalau untuk exactly number-nya sih kita enggak bisa kasih. Cuman prediksinya ya sekitar segitu. Tetapi kan kita kalau compare sama di Indonesia juga, di Indonesia sekarang enggak ada yang murah juga Kalau kalian kongko di misalnya di Starbucks gitu ya, Bu. Cuman spesial di ibu kota ya. Ibu kota gitu ya, di minum kopi aja bisa kayak 40.000, 50.000, 60.000. Paling banter ya kalau misalnya sama makan segala macam bisa sampai 200-300.000. Ya sebetulnya di sini juga ya enggak jauh beda, cuman kadang orang kaget aja gitu. Wah, kok segini ya di convert sama rupiah gitu. Iya gitu. Tapi ya balik lagi gimana kitanya manage uang gitu. Benar. Dan apa sih yang lu suka dari Australia selama lu tinggal dari 2018 sampai sekarang? Banyak hal sih ya. Yang gua suka. Yang enggak suka misalnya cuaca agak random lah ya. Tapi kalau yang suka misalnya gua bingung nih ceritanya. Kayak misalnya okay lah, kayak pandemik nih misalnya ya. Kan ada rencana gue kemarin balik Indo, tapi ngelihat situasinya amburadul begitu di Indo, kan gue jadi pikir-pikir betul. Di sini mending gue di sini karena pemerintah pun lumayan apa ya, gercap untuk menangani di sini gitu, update setiap harinya yang kita lihat dari pemerintah. Jadi gue lebih ngerasa safe lah ya di sini, itu salah satunya kayak gitu. Walaupun biaya hidup yang mahal, tapi kayak transportasi okay. Walaupun gue nggak, misalnya nggak pakai apa mobil sendiri buat kemana-mana, tapi masih bisa mengandalkan transportasi dengan gampang. Public transportasi okay. Terus apalagi, gue bingung nih ceritanya. ngomong-ngomong, Australia aman nggak menurut lo? Aman sih sejauh aman ini, sih, sejauh aman ini, ya. Karena gue menurut gue tuh penakut orangnya. Masa? Beneran, gue penakut.
Gue tidak ya seberani yang terlihat, tapi bisa memberanikan diri. Bisa. Wajar lah, ada sisi takutnya. Karena kalau misalnya lu berani terus, kayak keluar malam aja mungkin di Jakarta gue lebih takut, tapi di sini gila loh orang di sini tuh ya kadang nyimpen handphone gitu ya di public area kayak gini gitu, dia nyimpen di mana aja gitu guys. Terus udah itu tas, dompet dan segala macem. Kalau aku pribadi gitu ya, aku kadang suka hati-hati juga karena kan kita nggak tahu kalau misalnya pas orang lewat depan table kita udah gitu diambil gitu, kitanya dihipnotis kan, kita kadang udah parno duluan ya, udah mikir yang aneh-aneh. Tapi kalau di sini kayaknya jarang banget. Tahu nggak, handphone kayak gini nggak berlaku di sini, tahu nggak? Seriusan, nggak ada, beneran. Karena kenapa? Karena di sini tuh kalau punya handphone kayak gini siapapun bisa, asal menunjukkan paspor atau ID kalian, udah gitu ya udah kalian bisa kayak apa ya, prepaid gitu kan, jadi sistemnya kontrak setahun dua tahun gitu kan, udah including internet gitu kan, misalnya 4 bulan.